Tim Wushu Indonesia kembali meraih medali di Kejuaraan Dunia Wushu 2015. Haris Horatius berhasil menyumbangkan medali perunggu untuk meraih merah putih di hari ketiga. Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Senin sore, tim Wushu Indonesia kembali meraih medali perunggu di Kejuaraan Dunia Wushu 2015. Hasil ini ditorehkan oleh atlet Wushu Indonesia Haris Horatius yang turun dalam nomor Taulo Nangun. Peraih medali emas SEA Games Singapura ini berhasil meraih poin 9,61. Meski tidak memenuhi target, menurut Haris dirinya cukup puas dengan penampilannya. Bahkan ini merupakan kemenangan perdana Haris di ajang Kejuaraan Dunia Wushu. Puas ya dengan hasilnya, dapat perunggu. Apalagi untuk pertama kali Kejuaraan Dunia kan. Pertama kali ya bahagia, puas. Sementara itu, di nomor lainnya, dua atlet Wushu Indonesia yaitu Freddy dan Julius Yoga Kurniawan gagal meraih gelar. Saat ini Indonesia menempati urutan ketiga klasemen sementara dengan perolehan 3 medali emas dan 3 medali perunggu.